Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dos, Bu Nikmah. Selamat pagi. Baik, pada hari ini sesuai dengan yang kita obrolkan, kita rencana akan melakukan latihan coaching di mana saya sebagai observer, kemudian Bu Nikmah sebagai coach dan Pak Dos sebagai coach. Demikian ya. Ya. Baik, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang mungkin ingin saya konfirmasi kepada Ibu Nikmah sebagai coach. Dalam proses coaching kali ini, saya sangat berharap dan sesuai dengan rubrik penilaian bahwa kita menggunakan perjalanan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, saya berharap alur tirta ini bisa tampak pada kegiatan ya Bu. Kemudian terkait dengan kompetensi Ibu sebagai coach, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nikmah. Yang pertama, pada kesempatan coaching kali ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Terima kasih Pak Nanang atas kesempatannya. Dari ketiga kompetensi itu, yang pertama itu adalah mendengar aktif, kemudian kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, ada tiga berarti ya Bu ya? Iya. Mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan pertanyaan berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, menurut Ibu, kira-kira kalau kita runut secara spesifik, kompetensinya mana yang ingin Ibu observasi? Dari ketiga itu Pak, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya. Menurut Ibu Nikmah, apa kira-kiranya? Apa indikator ketercapaian dari pertanyaan yang Ibu berbobot, yang Ibu Nikmah harapkan? Menurut saya Pak Nanang, untuk mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot itu bisa mengarahkan koci untuk mendapatkan solusi. Betul. Dari permasalahannya. Okay, baik. Kemudian selain itu memunculkan ide-ide baru, ide-ide baru dari koci sehingga permasalahannya itu bisa diselesaikan Pak Nanang. Baik. Jadi ini penekanannya lebih berharap Ibu bisa memunculkan ide-ide baru ya? Iya betul Pak. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nikmah dan Pak Dos untuk melaksanakan proses coaching. Silakan Ibu Nikmah dan Pak Dos. Oke, terima kasih Pak Nana. Selamat pagi Ibu Nikmah. Selamat pagi Pak Dos. Maaf saya mengganggu nih, masih sibuk nggak? Enggak sih Pak, silakan ada ke Pak Dos. Iya Bu, gini saya mau ngobrol-ngobrol sedikit, sebentar 15 menit atau 20 menit saja Bu. Boleh kan Bu? Boleh Pak, silakan Pak. Bu, sebenarnya saya itu ada sedikit ganjalan di sekolah saya. Bahwa di sekolah saya itu kan ada kedatangan 3 orang P3K Bu, yeah. Baru lah ceritanya, masih muda lagi Bu, yeah. Dan ada satu, mereka ini agak susah bekerjasama dengan pihak sekolah itu. Sudah kita berikan jadwal, ini jadwalnya dari jam masuk sampai jam pulang, terus kita berikan materinya, ini materi untuk yang diampu, tapi seolah-olah tidak memenuhi sesuai jadwal itu Bu. Jadi seolah-olah dia suka-suka aja sendiri gitu, jadi agak terganggu dengan apa, dengan siswa, dengan belajar yang lain, jadi tidak nyambung lah dengan itu Bu, dengan yang sudah di jadwal yang sudah dikeluarkan oleh kepala sekolah, seperti itu Bu. Oke. Jadi yang mau diobrolin sama Pak Dos ini sulitnya bekerja sama dengan rekan guru baru yaitu P3K ya Pak Dos ya? Iya. Okay. Apalagi kan kita Bu sebentar lagi mau PTS. Nah, kita tahu kan kalau PTS itu harus bagus lah nilai anak-anak Bu. Nah, kita coba juga hubungi guru baru ini P3K ini, kita hubungi tapi tidak respon. Kita calling tidak respon juga, walaupun dibalas ya nanti mungkin besoknya dibalas Bu, jadi agak susah berkomunikasi. Nah, jadi saya ingin bagaimana saya untuk menciptakan kerja tim dengan
guru yang baru ini. Jadi itu sebagai masih masalah yang saya hadapi, Bu, gimana itu, Bu, waktu saya. Oke. Sekarang menurut Pak Dos, seberapa penting sih peranan guru P3K itu di mapel yang sama terhadap proses pembelajaran di sekolah atau di kelas gitu, Pak? Ya, Bu, kalau menurut saya sangat penting karena kita kan memang satu mapel dengan dia. Nah, dan satu MGMP lagi, Bu, di sekolah. Memang harus ada komunikasi yang bagus lah. Satu MGMP itu kan saling bertukar pikiran, ini materi kita yang kita bahas, ini topik yang kita sampaikan. Jadi bahkan sampai materinya pun kalau boleh kita berdiskusi dulu. Jadi komunikasi harus lancar, Bu. Maksudnya itu, Bu. Jadi antara sama Bu mapel itu, Pak, menurut saya itu sangat penting, Bu. Oke. Betul sekali itu, Pak Dos, apa yang disampaikan Pak Dos. Karena kita itu butuh orang lain untuk memberikan umpan balik kepada kita, ya. Iya. Nah, kira-kira kolaborasi antara guru mapel TIK itu sendiri sudah berapa persen, Pak Dos? Oh, kalau sibuk saja, Bu, ya. Yang ada yang laki-laki dan perempuannya, ya. Yang laki-laki kita sebut saja si A. Yang perempuannya kita sebut saja si B namanya, Bu. Nah, kalau yang sama perempuan, saya sudah hampir 85% itu, Bu, berkolaborasi yang baik. Saya, walaupun memang tidak intens ketemu tiap hari, karena dari meja saya ke dekat dengan meja dia, jadi bisa kolaborasinya terjalin, Bu. Nah, sejauh ini Pak Dos yang sudah melakukan upaya pendekatan dengan beliau yang si A ini tadi seperti apa? Dan bagaimana responnya, Pak? Untuk si guru A ini, guru laki-laki yang jadi ganjalan saya, Bu. Untuk komunikasinya paling 10%, Bu. Agak susah karena saya sudah tidak pernah ketemu gitu, walaupun satu sekolah jarang komunikasi karena beliau itu biarpun sudah P3K di sekolah, beliau masih ngajar di sekolah lain, Bu. Jadi dia berdua hati, Bu, ceritanya. Iya. Jadi beliau lebih fokus ngajar di swasta gitu, Bu. Jadi menurut saya beliau lebih suka ngajar di swasta dan menomor dua kan sekolah saya, Bu. Oke. Nah, kira-kira nih, Pak Dos, selain dengan cara pendekatan tadi secara langsung, Pak Dos ingin melakukan apa lagi supaya bisa mengatasi masalah ini gitu, Pak? Oh, sudah, Bu. Terakhir saya melakukan pendekatan ketika melihat beliau itu, karena saya jarang ketemu, ya begitu melihat beliau saya buru-buru, Bu, saya langsung kejar dia. Wah, ini kesempatan nih untuk bertemu. Pak, sebentar, Pak. Maaf. Saya mau ngobrol sebentar dengan Bapak. Boleh, Pak, kita kumpul dulu dengan guru lain di hari Sabtu. Nah, rencana mau diskusi buat soal PTS gitu, Pak. Udah, nanti aja. Saya kasih filenya, ya. Jadi, Bu, respon Bapak itu kurang bagus lah antara kita. Apalagi satu MGP, masa respon begitu kan, gitu. Oke. Nah, bisa dengan cara itu, yang Pak Dos lakukan itu sebenarnya sudah lebih efektif. Kira-kira mulai kapan nih hal ini bisa dilakukan? Oke, nah kira-kira nih Pak Dos, selain pendekatan secara langsung tadi, Pak Dos ingin melakukan apa lagi supaya bisa mengatasi masalah ini? Menurut saya karena pendekatan langsung kurang sukses, ya, Bu, ya. Jadi saya sepertinya akan melakukan pendekatan dengan guru lain dulu, Bu. Yang memang sudah lebih lama jadi sekolah, yaitu dengan guru si A. Jadi beliau kan sudah lama. Kalau misalnya komunikasinya agak terlambat dengan saya, karena posisi saya mungkin ini akan lebih lancar komunikasi dengan rekan saya ini. Jadi saya akan coba pendekatan ke guru satunya lagi, Bu. Dengan harapan nanti bisa nyambung dengan komunikasinya. Terus saya juga kepikiran gini, Bu. Sepertinya saya juga akan mulai komunikasi dengan wakak kurikulum. Dengan harapan pendekatan dengan para pejabat, jadinya wakak kurikulum kan lebih berwenang, ya, Bu. Yang dengan kegiatan MGMP.
Jadi kalau ada instruksi khusus gitu via dari yang berwenang, mudah-mudahan untuk harapan bisa membuat kita komunikasi lebih intens lagi, Bu. Jadi saya kepikiran seperti itu, Bu. Oke. Nah, bisa dengan cara itu juga, Pak Dos, yang dilakukan Pak Dos itu sudah lebih efektif ya. Kira-kira nih mulai kapan nih Pak Dos ingin melakukan? Sepertinya akan secepatnya, Bu, karena ini juga berhubungan dengan deadline pengumpulan soal PTS yang mengharuskan kami membuat soal PTS dibuat oleh tim gitu di MGMP. Jadi kalau misalnya tidak segera, mungkin itu akan menghambat kegiatan sekolah. Jadi sepertinya akan dalam minggu ini, Bu, saya akan buat sebelum deadline. Oke. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak ya. Alhamdulillah setelah. Ya, ini udah tanpa terasa ya, waktu kita udah lama, hampir 15 menit ya, Pak ya. Kira-kira apa yang Pak Dos dapatkan dari obrolan kita ini? Alhamdulillah setelah ngobrol dengan Ibu gitu, Bu, saya lebih menjadi lebih plong gitu. Jadi apa yang ada unik-unik dalam hati saya itu bisa terpecahkan lah. Jadi saya menjadi lebih plong. Saya sebetulnya masalah ini sudah saya pendam lebih lama. Saya bingung ngobrol sama siapa. Pernah juga saya ngobrol dengan rekan, namun belum ketemu solusinya. Kemudian untuk ngobrol ke Wakakurklum belum berani, apalagi kayaknya kok masalah komunikasi ini tidak terlalu penting bagi pejabat kurikulum. Okay. Jadi masih terlalu enteng mungkin bagi masalah bagi dia kalau kita ajukan seperti itu, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas masukan Ibu kali ini. Dengan coaching ini saya merasa lega, Bu. Terima kasih atas pencerahannya, waktunya. Oke, baik Pak Dos. Nah, nanti tadi kan Pak Dos ingin berdiskusi dengan Wakil Kurikulum ya. Saya ingin tahu lebih jauh lagi apa nanti hasil diskusinya ya Pak Dos ya. Iya, Bu. Oke, Bu, nanti saya akan diskusi lagi dengan Ibu ya hasilnya. Dengan hasil diskusi saya dengan kurikulum, jadi saya ceritakan ke Ibu nanti. Artinya ganjalan di hati saya sudah terpecahkan benar-benar, Bu. Oke, tetap semangat Pak Dos ya. Oke, siap. Wah, terima kasih, hebat dan luar biasa coachingnya hari ini. Bagaimana Pak Dos setelah di coaching sama Bu Nikmah? Alhamdulillah Pak, plong rasanya. Ganjalan yang ada di hati saya beberapa bulan ini sudah tergambar solusinya, sudah saya temukan solusinya. Okay. Jadi langkah-langkah waktu dekat ini akan saya laksanakan dengan secepatnya, Pak. Oke, okay, mantap, berkat seorang coaching yang luar biasa Bu Nikmah nih. Terima kasih Bu Nikmah. Terima kasih Bu Nikmah. Sama-sama Pak Nana, Pak Dos. Ini sebelum kita lanjutkan, Bu Nikmah ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan sebagai observer. Di mana secara umum saya melihat alur tirta yang dilaksanakan sudah nampak dengan cukup baik di catatan saya, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian sudah terlihat juga bahwa Pak Dos bisa menemukan solusi barangkali dari permasalahannya. Nah, kemudian dengan solusi yang diambil Pak Dos tadi, yaitu berkomunikasi dengan pihak Waka Kurikulum, Pak Dos ya? Iya. Dan mengaktifkan lagi MGMP, saya kira sudah menjadi pendekatan yang merupakan pancingan dari seorang coach, sehingga Pak Dos menemukan solusi dari permasalahan. Pertanyaan saya mungkin untuk Bu Nikmah, dari indikator yang sudah tampak atau kompetensi yang Ibu kembangkan tadi di awal, mana yang ingin ditingkatkan Bu kompetensinya? Pendapat saya ya Pak, kepada Pak Dos tadi, Pak Dos sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan. Baik. Seperti tugasnya itu bisa menggali ide-ide yang apa yang dihadapi
koci di lapangan gitu Pak. Baik Bu, tadi kan Ibu sudah fokus menggali informasi ya kepada Pak Do tentang dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya Pak. Nah untuk pertemuan selanjutnya, apalagi yang perlu dikembangkan untuk coaching berikutnya kira-kira? Kompetensi coaching yang berikutnya kira-kira nanti yang perlu saya kembangkan Nanang itu ada mendengar aktif ya, sama menjadi fokus atau kehadiran gedung. Karena kadang-kadang ketika kita untuk fokus itu agak susah, jadi saya ingin mengembangkan di situ lagi Pak Nanang. Baik, mudah-mudahan ya Bu Hikmah, Pak Dos pada pertemuan berikutnya kita bisa menggali lebih banyak lagi. Menurut saya sih yang ini sudah cukup baik ya, Bari Bu Hikmah maupun Pak Dos jadi terpancing menemukan solusinya sendiri. Kondisinya sudah agak siang, sudah menjelang sholat zuhur. Saya ucapkan terima kasih Bu Hikmah, Pak Dos. Saya kira pertemuan hari ini sementara cukup barangkali ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih.